Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Video kali ini kita akan review mixer dari Hazer, tipenya Marvel 24. Jadi mixer ini 24 channel, panjang sekali. Mohon maaf untuk kamera saya letak sini ya, karena ini sangat panjang jadi nggak muat bakalan ya. Oke, untuk seri Marvel ini ada 3 tipe. Tipe pertama Marvel 8, 8 channel. Tipe kedua Marvel 12, 12 channel. Tipe ketiga Marvel 16, 16 channel. Tipe keempat Marvel 24 yang kita review yang ini. Oke, kita lihat fitur apa saja yang ada di Marvel 24 ini. Yang pertama ada USB. Teman-teman bisa muter lagu dari flash disk. Oke. Dan ada fitur Bluetooth. Teman-teman tinggal tekan tombol menu, nanti langsung keluar menu Bluetooth. Dan yang ketiga, mixer ini sudah bisa dijadikan shortcut ya. Teman-teman bisa pakai USB-nya di depan atau di belakang. Kalau yang di belakang pakai kabel printer, kalau yang depan pakai jack USB cowok to cowok. Dan mixer ini echo-nya sudah 199 dsp, digital multi effect. Jadi seperti echo analysis seperti itu. Teman-teman nanti bisa pilih nomor program di sebelah sini. Oke, kita lihat di bagian mic line dari 1 sampai nomor 24. Teman-teman bisa pilih menggunakan jack Canon atau menggunakan jack Akai di sebelah sini. Ya, yang di bawah ini insert, knob warna merah ini gain. Ini ada tombol high pass filter. Yang di bawah high frequency, ini frekuensi, ini middle frequency, ini low frequency. Di bawahnya di sini ada aux 1 2 3 4 volumenya di per channel. Yang di bawah knob warna kuning ini efek atau echo. Knob warna hijau balance kiri kanan. Di bawah di sini ada tombol mute per channel. Di bawahnya lagi ada tombol PFL. Di bawahnya lagi ini mix atau man out-nya, volume man out. Ini tombol group 1 dan 2, tombol group 3 dan 4. Dan yang terakhir fader. Oke, kita lihat di bagian atas. Di sini ada tombol phantom. Jadi untuk mixer ini bukan phantom per channel ya. Jadi satu tombol aja untuk phantomnya. Di samping ini efek output. Dan yang paling atas di sini ada grup 1, 2, 3, dan 4. Output grup. Di bawahnya di sini ada aux 1, 2, 3, dan 4. Di samping ada foot SW dan output phone, jadi buat headphone ya. Di samping ini monitor output ada 2, L dan R. Di samping ini ada insert 1, 2, 3, 4. Di sebelahnya teman-teman bisa pilih. Di sini untuk main out-nya bisa menggunakan jack Canon dan jack Akai. Di sampingnya lagi di sini ada input CD atau tip di sebelah sini. Terus ada tombol LED power buat nyalain LED yang di bawah. Terus ada 4 tombol ya, grup 1 sampai 4 bisa gabung ke main. Main output atau mix output. Oke, kita tes untuk suaranya. Saya ambil ke main out-nya pakai jack Canon. Kita tes mic dulu. Saya masuk di nomor 23. Kalau mixernya banyak tombol seperti ini jangan kaget. Ya, cukup ingatnya seperti ini. Kita masuk nomor 23. Nomor 23 yang kita mainkan. Untuk pertama-tama di sini ada L dan R. Teman-teman naikkan dulu volumenya yang ada di main output ini. Nah, ini LR kita naikkan sampai ke U. Biarin standby di sini. Setelah itu nomor 23 untuk high middle ya dan yang lain kita standarkan, kita taruh flat semua. Setelah itu teman-teman tekan untuk mixnya di sini, ada tombol mix, tekan ke dalam. Nah, ini volumenya masuk di sebelah di mix ini. Setelah itu kita nyalakan untuk volume sampai ke U atau setengahnya. Sekarang kita coba ngomong, cek 1 2. Nah, ini kalau suaranya agak kecil teman-teman tinggal naikin gainnya sih di sini. Cek 1 2 cek this. Nah, gainnya menentukan lokasinya teman-teman ya. Cek 1 2 tis, cek 1 tis. Kalau misalkan teman-teman kurang bass, ya tinggal naikin bassnya di sebelah sini. Cek low 1 2. Kalau misalkan kurang middle, teman-teman tinggal naikin di sebelah sini. Cek 1 1 2. Teman-teman juga bisa turunin frekuensi di sebelah sini ya. Cek tis 1 2. Misalkan kurang high, teman-teman tinggal naikin di sebelah sini. Ini ada tulisan HF. Cek 1 1 2 tis. Sekarang kita naikin untuk echo-nya dulu. Untuk efek ya, teman-teman perhatiin nomor 23 efeknya di sebelah sini. Kita naikin setengah. Teman-teman juga lihat fader-nya ada tulisan efek di sebelah sini.
Oke, mixnya juga ditekan untuk efek ini. Baru kita naikin. Nah, ini echo-nya sudah masuk di bagian main port. Check one, this 1, 2. Ini terlalu cempreng ya, saya turunin sedikit. Check one, this 1, 2. Check low, 1, 2, this. Misalnya teman-teman mau atur echo-nya, teman-teman tinggal putar di sebelah sini. Saya coba di nomor, kita atur di nomor 66. Ini efek pitch shift. Teman-teman bisa pilih echo-nya di sebelah situ. Check one, this 1, 2. Nih, efek jual borah seperti itu. Untuk echo hall room di nomor 00 sampai 09 di sini ada tulisannya. Di 00, check one, this 1, 2, check low, check one, this 1, 2, check low. Sekarang kita nyalakan untuk musiknya. Oke, untuk musik teman-teman mau masuk di mana juga bisa. Saya coba masuk ke nomor 21 bagian sini. Oke, maka nomor 21 yang kita mainkan. Yang pertama, high mid low-nya teman-teman standarkan dulu. Aux-nya dimatikan, efeknya juga dimatikan, balance setup di tengah. Setelah itu, seperti biasa, nomor 21 juga harus tekan mix-nya. Tombol mix-nya, yang lain nggak usah tekan dulu. Setelah itu kita nyalakan untuk musiknya di sebelah sini. Kalau misalkan kurang, teman-teman tinggal naikin gain-nya sedikit aja, karena buat musik itu takut nge-pick ya, biasanya ya. Nah, ini udah musik udah masuk. Teman-teman kalau misalkan kurang height-nya, bisa mainkan di sebelah sini. Kalau middle kurang, teman-teman tinggal mainkan frekuensi. Kalau misalkan kurang bass, teman-teman tinggal naikin juga. Seperti itu untuk cara kerjanya ya. High mid low-nya teman-teman bisa mainkan sesuai selera teman-teman. Untuk fader L dan R ini, biarin standby di sini tetap ya. Teman-teman tinggal atur per channel saja. Misalkan teman-teman untuk fungsinya terlalu gede, teman-teman nggak usah turunin yang L dan R yang sebelah sini. Cukup turunin yang di fader musik ya. Misalkan untuk mic-nya terlalu gede, ya teman-teman tinggal turunin aja untuk bagian mic line di sebelah sini. Nggak usah yang di sini. Karena kalau teman-teman turunin yang L dan R sini, maka untuk volume musik dan mic itu akan mengecil juga suaranya. Ini saya coba contohkan. Kalau kita turunan di sini, nah ini mic dan musik nggak bakalan menyatu. Caranya ya teman-teman tinggal atur mic-nya terlalu gede, turunin sedikit, musiknya tinggal dimainkan saja. Ini naikin saja sesuai seleranya teman-teman ya. Sampai pas lah gitu. Check one, this 1, 2. Nah ini udah pas dengan musik. Selaras ya. Check one, this. Oke, kita tes untuk flash disk masuk di sini. Untuk USB, volumenya di sebelah sini ada tulisan MP3 ya. Seperti biasa, teman-teman juga harus tekan mix-nya di sini. Baru kita nyalakan musiknya. Nah, ini volume di sebelah sini. Kalau teman-teman mau next lagu ya tekan di next atau preview. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk fitur Bluetooth juga teman-teman tekan menu di sini, nanti ada tulisan Bluetooth. Teman-teman tinggal cari nama Bluetooth-nya. Untuk nama Bluetooth-nya BT36, sekarang kita putar musiknya. DJ Wahidon. Volume untuk Bluetooth tetap di MP3 sini. Nah, ini udah fungsi. Nah, untuk di MP3 kekurangannya kalau untuk equalizer high dan low-nya nggak bisa dimainin, jadi terpaksa ya kayak gini aja volumenya, tinggal naik turun aja.
Oke, sekarang kita tes untuk sound cardnya. Teman-teman harus beli jack USB to USB yang cowok, masuk ke sini atau masuk ke belakang juga bisa. Kalau di belakang pakai kabel printer, kalau yang di depan sini pakai jack USB. Seperti biasa teman-teman, volumenya atur dulu, tekan volume yang di sini di laptop, habis itu pilih Geely BR21 ini. Sekarang kita nyalakan untuk musiknya ya. Oke, setelah terhubung, sekarang kita nyalakan untuk musiknya. Untuk USB, mau sound card atau yang mana, tetap volumenya di MP3. Nah, ini volume yang ada di laptop ini. Ini volume yang dari handphone nomor 21 ini di sebelah sini. Jadi teman-teman tinggal mainkan aja. Seperti itu untuk cara mainkannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aux ya. Untuk aux ada 4, 1, 2, 3, 4. Saya masuk ke aux 1 aja dulu, karena itu sama pengaturannya dengan yang aux yang lain. Misalkan untuk aux-nya teman-teman mau digabungin ke musik ya. Musik di nomor 21, teman-teman buka dulu untuk volume aux-nya di sini. Dan volume aux masternya di sebelah sini. Yang lain saya tutup dulu, aux 2 dan 4 itu saya tutup. Sekarang untuk menyalakannya, sekarang teman-teman buka masternya di sebelah sini. Nah, ini volume aux 1 di sini. Oke. Oke, untuk mic line nomor 21, untuk mix-nya saya nggak tekan ya. Saya lepasin dulu. Ini kalau kita naik, harusnya volume main pasti ada keluar suaranya. Tapi ini nggak saya tekan, maka nggak keluar. Kalau saya tekan, keluar untuk main out-nya. Kalau ini yang kita naikin untuk volume aux 1, nah ini volume aux 1 yang nyala. Seperti itu ya. Untuk bagian nomor 23, ini di bagian mic. Misalkan untuk mic, teman-teman juga mau masukin ke aux 1. Maka untuk bagian mic nomor 23, teman-teman buka aux 1-nya di sini. Volumenya naik yang di sini. Cek low 1-2. Nah, ini kan musik juga nyala. Matiin aja untuk musiknya di sini. Cek low, kita buka masternya. Cek low 1-2 tis. Nah, ini suara yang di aux 1. Cek low 1. Kalau echo, teman-teman mau masukin ke aux ya, di sebelahnya di sini ada tulisan effect to aux 1. Teman-teman buka. Lalu teman-teman naikin untuk fader yang nomor 23 ini. Cek low 1-2 cik tis. Ini saya matikan untuk volume and out-nya dulu. Mixnya saya nggak tekan. Cek 1-2. Cek low 1-2 cik tis 1-2. Seperti itu. Dan misalkan teman-teman untuk aux 1-nya mau difungsikan ke fader ya, jadi volumenya ikut di fader ya, teman-teman tekan untuk tombol ini ya. Kalau ditekan berarti pause. C, C. Nah, ini volume aux-nya ikut dengan fader yang di bawah ini. Cek 1 tis 1-2, 1-2 cek low 1-2 tis. Seperti itu ya cara mainnya. Kalau dikeluarin berarti pre, jadi dia nggak ikut di fader yang ini. Seperti itu cara kerjanya. Oke, untuk aux 1 teman-teman udah paham ya. Kita beralih ke grup. Untuk grup saya cabut dulu. Di sini untuk output grup ada di sini 1, 2, 3, dan 4 ya. Saya contohin, saya masuk ke grup nomor 1 juga. Kita mulai dari bagian mic ya. Bagian mic nomor 23, di sini terdapat tombol 1, 2, 3, dan 4. Nah, tombol ini buat grup, teman-teman tekan. Naikin volume fader grup 1, di sini ada tulisannya. Dan naikin juga untuk volume yang nomor 23 fadernya di sebelah sini. Check 1 tis. Nah, ini untuk volume grup 1 sudah nyala di sebelah sini. Check 1 tis, check 1 tis. Oke. Kita ganti, misalkan teman-teman mau masuk ke grup nomor 2. Saya turunin dulu. Saya ganti nomor 2. Grup nomor 2 kita nyalakan. Check 1, check 1. Check 1 tis 1-2, 1-2. Ini kalau grup 1 kita nyalain nggak nyala karena saya nggak masuk di grup 1.
yang fungsi di grup 2. Cek buat tes. Begitu juga di grup 3-4. Ya, grup 3-4. Misalkan untuk mic-nya mau di-send ke grup nomor 3-4, teman-teman tekan juga yang ini. Naikin volume nomor 3. Karena teman-teman masuk di nomor 3. Check one test, 1, 2. Check one test, volume grup nomor 3. Check one test, check one test. Untuk bagian musik, terdapat juga tombol 1, 2, dan 3, 4. Kita akan dimasuk di nomor grup 3. Berarti tombol grup nomor 3 dan 4 kita tekan. Nah, ini volume sudah naik. Check one test. Kalau kita tidak tekan, nah tidak akan nyala. Seperti itu. Jadi ingatnya seperti itu aja. Gampang banget kok. Dan teman-teman misalkan mau gabung bareng sama main out yang di sini, ya tinggal tekan aja mic yang di sini dan grup yang ini. Mic yang ini juga sama. Check one test, check low test, 1, 2. Check one test. Okay, check one test. Echo belum saya bahas juga. Sama di sini misalkan untuk echo-nya mau dikirim ke sinyal ke grup ya, grup 3-4 ini. Sebentar, salah. Efek di sebelah sini, teman tekan nomor 3 dan 4 nih grup ini. Ha. Nah, ini volume yang ada di grup. Mix-nya saya keluarin. Check one, this 1, 2. Check low, this 1, 2. Okay, mantap suaranya. Check one, this. Seperti itu untuk cara pengoperasian aux dan grup. Untuk bagian efek juga, misalkan teman-teman kurang panjang, ya teman-teman putar knob edit A ini. Naikin sampai arah jam 3. Nah, ini udah mulai nih panjang dia. Check one. Edit B juga sama, teman-teman juga bisa naikin juga. Check one. Nah, kalau kita standarin enggak terlalu panjang tadi ya, begini nih. Check one. Seperti itu. Untuk bagian mic ada tombol high pass filter. Jadi, misalkan teman-teman ada bass yang berlebihan, tinggal ditekan aja biar enggak dengung juga ya, ada tombol hyper filter seperti itu. Check one test. Oke, untuk output aux dan grup sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian monitor. Monitor ada L dan R, saya ambil L-nya aja. Kita mulai dari bagian mic dulu. Bagian mic nomor 23 ada tombol PFL, teman-teman tekan. Volumenya ada di sini, ada tulisan font. Check one this, low check one this. Volume fader nggak usah naik, karena volume monitor itu sendiri ya, maksudnya seperti itu. Sama juga buat musik juga sama. Musik saya masuk nomor 21, maka 21 yang PFL saya tekan. Ya, seperti itu ya. Gampang sekali untuk pengoperasian monitor, grup, dan aux. Misalkan teman-teman mau nyalain semua, ya teman-teman tinggal tekan aja mix out yang terutama. Terus kalau misalkan teman-teman masuk ke grup, berarti grup 3-4 atau 1-2 yang teman-teman naikin. Ini karena saya nggak pasang, berarti saya nggak naikin aja. Ini supaya contoh aja, nggak apa-apa ya. Yang terutama ya biasa main out sih yang sering dipakai sama orang ya. Saya rasa cukup untuk tutorial Marvel 24. Nonton video ini sampai habis. Karena kalau nggak nonton dari awal sampai akhir, nanti teman-teman malah bingung jadinya, seperti itu. Oke, itu aja untuk review dan sekalian tutorial mixer Hasler tipenya Marvel 24. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Untuk teman-teman yang tanya, mixer ini bisa record per channel atau multitrack? Ya, jawaban saya tidak bisa. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Ko Hendra, thanks for watching.